Mangrebu-rebu pagawai nu kabeungkeut dina Konfederasi Aksi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI Kota Cimahi nyorang unjuk rasa nu dipapaesan ku konvoi motor di lelewak industri Cibaligo Kota Cimahi wae salah sabeurang. Eta kaum pagawai teh ngadongsok upah minimum kota atau UMK nitih 3,1 juta sarta nolak naikna iuran BPJS Kesehatan anu dierong ngabang baluhan warga. Bari numpang motor mangrebu-rebu pagawai anu kabeungkeut dina Konfederasi Aksi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI Kota Cimahi ngalakonan konvoi pikeun unjuk rasa di kantor pamarentah Kota Cimahi. Eta mangrebu-rebu pagawai teh nyorang konvoi ku cara umaja ka kaum pagawai sejena anu keur digarawe di lelewak industri Cibaligo Kota Cimahi pikeun ngadongsok Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna sangkan ngaronjatkeun jumlah upah minimum kota atau UMK anu nitih 3.100.000 tina asalna 2.800.000 anu kiwari katampa ku pagawe di Kota Cimahi. Eta pangdongsok ngaronjatna upah teh didadasaran ku ngaronjatna kualitas hirup layak ditambah sababaraha bahan pokok anu hargana beuki nerekel meh saban tauna. Lianti konvoi eta pagawe ge ngebrehkeun orasina dina mobil komando. Dinamprona, eta kaum pagawai ngadongsok pamarentah ngabolaikeun naikna iuran BPJS Kesehatan. Tuntutannya salah satunya adalah naikan upah Kota Cimahi adalah 18,505% berdasarkan survei KASBI itu sendiri. Lalu kemudian kita tuntutannya adalah tolak atau hapus sistem kerja kontrak dan outsourcing. Ditambah lagi bagaimana kemudian agar pemerintah tidak menaikkan BPJS yang hari ini memang sudah berjalan, BPJS Kesehatan yang memang merugikan kawan-kawan buruh dan masyarakat pada umumnya. Ditambah lagi kenaikan UMK adalah 3.100.000 koma sekian. Sekarang berapa? Oke. Sekarang berapa? Hari ini adalah 22,981.000. Eta kaum pagawai ngancem bakal eureun digawe kalawan masal. Sangkan kegiatan ekonomi di lelewak industri kateg, upama pangdongsokna henteu dicumponan ku pihak pamarentah. Eta unjuk rasa teh ngabalukarkeun sawatara jalan macet parna. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.